30 warga Kota Palu ikuti lomba ranking 1 untuk meriahkan Forkom Bapeda ke-20 tahun 2023. 30 ibu-ibu dan bapak-bapak ikut lomba ranking 1 yang diselenggarakan dalam acara Forum Koordinasi dan Komunikasi Bapeda Sulteng 2023 yang ke-20 Minggu 29 Januari 2023. Dalam lomba ini peserta memperebutkan uang sebesar 1 juta rupiah yang diberikan oleh Bapeda Sulteng. Untuk selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Lisna. Ya, rekan salam. Baik, rekan Lisna mungkin bisa dijelaskan bagaimana keseruan dan suasana dalam lomba ranking 1 Forkom Bapeda 2023 tersebut. Terima kasih rekan salam. Baik Tribuners, dapat kami informasikan sebanyak 30 warga Kota Palu mengikuti lomba ranking 1 yang diselenggarakan dalam acara Forum Koordinasi dan Komunikasi atau Forkom Bapeda Sulteng 2023. Minggu 29 Januari 2023, lomba ini diikuti oleh seluruh warga Kota Palu, yaitu masyarakat Kota Palu, bapak-bapak dan ibu-ibu warga Kota Palu. Bertempat di Lapangan Patulemo, Jalan Balai Kota, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Dalam lomba ini, peserta memperebutkan uang sebesar 1 juta rupiah yang diberikan oleh Bapeda Sulteng. Lomba ranking 1 sendiri merupakan merupakan lomba adu ketepatan dalam sebuah pertanyaan. Sebanyak 30 peserta dibagi menjadi 3 sesi. Setiap sesi ada 10 peserta. Pada sesi pertama ini dimenangi oleh saudara Sigit, dan yang kedua ini Putri, dan yang ketiga Dimas. Di partai final, ketiga finalis bersaing hingga tersisa Dimas dan Putri. Namun, di pertanyaan keempat, Dimas akhirnya tersingkir dan Putri merebut juara satu. Saat diwawancarai, Putri mengatakan tidak menyangka bisa menang dalam lomba ini. Ia kaget karena sebelumnya ia hanya ingin Maksudnya ingin meramaikan acara, namun ternyata bisa dapat uang 1 juta, kata Putri. Selain lomba ranking 1, hari kedua Forkom Bapeda Sulteng 2023 ini juga dimeriahkan dengan lomba 50 anak TK. Lomba mewarnai 50 anak TK dan PAUD se-Kota Palu. Dalam rangkaian acara ini pula, Bapeda Sulteng menggelar pameran UMKM se-Sulteng yang diikuti oleh 12 kabupaten dan 1 provinsi. Kegiatan ini berlangsung mulai 28 Februari, mulai 28 Januari hingga 1 Februari 2023. Demikian, salam. Baik Tribunar, sebelum mengakhiri laporan dari Lisna, kami akan menampilkan video terkait 30 warga Kota Palu ikuti lomba ranking 1 meriahkan Forkom Bapeda ke-20 tahun 2023 di Lapangan Batu Lemo. Berikut videonya untuk Anda. Oke. Jadi bisa diketemukan aturan nomor 1. Handphone-nya harus disimpan. Handphone disimpan. Ada yang bawa handphone? Iya, disimpan di depan aja. Iya. Yang menyaksikan langsung, oke. Siap? Sudah siap pesertanya? Sudah siap peserta dengan nomor tulis? Dicek dulu. Ini apa spidolnya? Semuanya dites dulu, semuanya berfungsi? Sudah. Spidolnya semuanya bagus? Ya, sudah siap ya. Oke. Oke, kita mulai lomba ranking 1. Pertanyaan nomor 1. Benar atau salah? Gunung tertinggi di dunia adalah Gunung Everest. Silakan benar ditulis. Atau salah? 3, 2, 1. Angkat jawabannya. Angkat jawabannya. Diangkat, oke. Okay. Diangkat. Silakan Kakak Abi yang akan langsung melihat jawabannya. Yang jawab salah turun. Jawabannya adalah gunung tertinggi di dunia adalah Gunung Everest. Benar. Oke, okay, yang salah di luar dari area. Silakan. Jawabannya benar. Gunung Everest. Kalian jawab Gunung Kawalise. Aduh. Terbang 1 juta. Dan untuk mengganti jawaban harus ditulis benar atau salah, ya. Bukan inisial, nanti dikira B itu Bobby. Peserta semuanya dengan alat tulis masing-masing, tolong spidolnya siap, penghapusnya siap, papannya siap. Dites dulu spidolnya. Dites dulu boleh? Nanti akan dibacakan soal, kemudian
Jawabannya silakan dituliskan di papan yang telah disediakan. Setelah Anda menuliskan papannya, jangan dulu diangkat. Kita akan memperebutkan 1 juta rupiah. Biar kita dulu. Supporternya Dimas, mana Dimas? Supporternya Dimas. Aduh, ada 2000 orang. Oke, selanjutnya Putri. Ada 2300. Oke, sedikit dari provinsi. Aduh, rubuh panggung 7500. Oke, sudah siap peserta? Buah yang mendapat sebutan sebagai rajanya buah adalah ditulis, ditutup. 3, 2, tutup semua. Papan jawabannya 1, 2, 3. Dibalik jawabannya. Durian buah naga. Oke, yang jawab buah naga diturunkan. Baik, yang dikenal sebagai rajanya buah adalah durian. Buah naga keluar dari barisan. Tepuk tangan untuk buah naga. Ternyata rupanya peserta kita suka makan buah naga, jadi dia menyebutnya itu adalah raja buah. Baik, terima kasih untuk peserta pemilihan Putri Indonesia ya. Kita mau keliling-keliling dulu. Dua-duanya tegang. 3, 2, 1. Wikipedia. 1 juta rupiah untuk Putri. Selamat. Oke, Putri. Tadinya itu kan saya jaga di stasiun ini sudah 2 hari. Terus tadi tiba-tiba ada pengumuman dari panitia, katanya kalau yang mau ikut lomba ranking 1 registrasi. Terus registrasinya gratis. Soalnya kan duduk di sini tuh bosan ya Mbak ya. Bosan, terus ya udah daftar-daftar aja. Daftar-daftar. Kan penyisian 10-10 kan, 30 peserta dibagi 3 jadi 10-10 orang. Terus saya ikut di tahap kedua saya menang. Terus dibilang nunggu sampai final. Pas final saya ikut, gak nyangka ternyata bisa dapat juara. Awalnya tadi kaget, soalnya saya gak percaya juga sama jawaban. Terus itu ternyata yang ditanyakan itu ternyata situs. Jadi ternyata jawaban saya betul, yaitu ya yang membawa saya untuk dapat dari pemerintah Kepulauan. Harapan saya semoga untuk acara-acara selanjutnya bisa lebih baik lagi dan lebih bisa memajukan UMKM dari Kepulauan. Baik Tribuners, itu tadi laporan dari rekan Lisna terkait 30 warga Kota Palu ikuti lomba ranking 1 turut meriahkan Forkom Bapeda ke-20 tahun 2023. Untuk rekan Lisna, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih rekan, salam.